Tular di media sosial memaparkan sebuah butik pakaian baju Melayu terkemuka ialah eksklusif terletak di Bangi Terbakar baru-baru ini. Video tersebut dimuat naik oleh pengasasnya sendiri, El Azman, di platform media sosial miliknya. Detik cemas situasi itu dikongsikan oleh El Azman atau nama penuhnya Muhammad Hilmi C. Azman, yang memaparkan pihak bomba sedang giat memadamkan kebakaran sambil dibantu pekerjanya. Malah, para pekerjanya juga dilihat berkumpul di kawasan lapangan sementara menunggu operasi pemadaman selesai. Tidak mudah melatah, El Azman dalam ruangan caption berkata dia anggap butik El Rah eksklusif Bangi Terbakar itu sebagai ujian buat dirinya dalam dunia perniagaan. Ujarnya, situasi tersebut adalah bentuk ujian yang diberikan olehnya untuk terus kuat dan sabar dalam menempuhi dugaan. Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, menyatakan kebakaran longgokan kotak di ruangan tangga tingkat 3 bangunan itu dipercayai punca kebakaran di butik pakaian itu. Maklumnya, pihak bomba menerima maklumat mengenai butik El Rah eksklusif yang terbakar di Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, pada pukul 2.29 petang semalam. Jelas beliau, seramai 12 anggota dan pegawai serta 3 jentera digerakkan ke lokasi kejadian selesai menerima panggilan kecemasan itu. Tambah beliau, terdapat 2 lelaki mengalami kesesakan nafas ekoran insiden tersebut dan rawatan awal telah diberi sebelum kedua-dua mangsa dibawa ke hospital sedang untuk menerima rawatan lanjut. Oh,